Kembali lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Di penghujung segmen. Tadi kita sudah membahas beberapa bahasan. Betul. Salah satunya adalah waktu mustajab berdoa. Yaitu ada di sepertiga malam, di antara azan dan iqomah, saat hujan turun, dan di antara dua khutbah. Tentunya masih banyak lagi mustajab berdoa. Betul. Gak cuma itu, tadi juga Pak Ustadz sudah menjelaskan ya, bahwa jika doa kita belum diijabah, kita harus bersabar, jangan sampai bersuuzon, apalagi kepada Allah gitu. Karena pasti Allah akan mengijabah doa kita di waktu yang tepat. Nah, selain waktu mustajab dan harus berhusnuzon, ternyata kita juga kalau mau berdoa itu harus ada adabnya, teman-teman. Adabnya itu entah itu harus memuji Allah, membaca sholawat, dan bersuara dengan lirih, diyakinkan untuk memberikan kita fokus dan berikhtiar. Nah, nanti doa kita bakal diijabah pastinya sama Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, tidak terasa sudah satu jam kami menemani pemirsa di rumah. Dan tentunya kita diakhiri dengan baca doa bersama Ustaz Agus. Oleh karena itu kami persilakan Bapak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Malikul Kudus, Salam, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabalul, Mutakabir, Subhanallahi, Amma Yusrikun. Allahumma gufir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahyam minhum wal ammat, qaribu mujibu da'wat, birahmatika ya ahamar rahimin. Rabbi gufir lina, wali walidina, warhamhuma kama rabbayana, sigara. Rabbi gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Rabbana, Engkau maha pengabul doa-doa kami. Jadikanlah kami sabar ya Allah terhadap apa yang kami minta kepada Engkau ya. Jadikanlah kami sabar ya apa-apa yang kami sampaikan kepada Engkau. Sesungguhnya dan pasti doa kami akan dijawab oleh-Mu. Sehingga dari itu ya Allah, jadikanlah hamba-hamba ini yang penuh dosa, yang penuh salah, menjadi hamba-hamba yang sabar ya Allah. Hamba-hamba yang diberikan maaf oleh-Mu ya Allah, yang diberikan ampunan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terkadang Engkau turunkan waktu-waktu untuk kami berdoa ya Allah. Jadikanlah kami ingat pada saat itu ya Allah, agar doa-doa kami segera Engkau jawab dan segera Engkau ijabah ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, terimalah kelemahan kami ya Allah, kealpaan kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah dalam menjalankan mengarungi kehidupan di dunia. Istiqomahkan kami ya Allah dalam berdoa, istiqomahkan kami dalam beribadah, istiqomahkan kami dalam sholat kami ya Allah, istiqomahkan kami dalam sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz atas sharing ilmunya. Amin, amin. Semoga amin menjadi ladang pahala bagi Pak Ustaz dan bagi yang mendengarkan ya Pak Ustaz. Amin, amin. Oleh karena itu pemirsa jangan lupa terus saksikan Senja Berkah hanya di PTV. Yes. Kalau gitu saya Abai Aprilio pamit undur diri. Saya Amelia Salsabila pamit. Saya Sarah Salsabila pamit undur diri. Dan Pak Ustaz Agus pamit undur diri. Kalau gitu tetap bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.